Kita berada di Kota Padawan ataupun dahulunya lebih dikenali sebagai Pasar Batu 10. Jadi di belakang kita tu ada Picture Plant Garden. Jadi kita singgah sebentar di Kota Padawan sebelum meneruskan perjalanan untuk pergi ke Kampung Sapit di sebelah Padawan tu. Jadi lebih kurang Kota Padawan tu terletak lebih kurang dalam setengah jam perjalanan daripada Bandaraya Kuching. Jadi kita nak singgah di situ sekejap untuk melihat apa yang ada di sekitar Kota Padawan tu. Burung kenyalang adalah simbol kepada Kota Padawan. Dan kita lalui jalan yang ada di sebelah sini untuk kita pergi ke Kampung Sapit, lokasi kita yang seterusnya untuk episod pada kali ini. Jadi kami orang berada di Kampung Karu, Padawan, dan masa tu kita singgah sebentar di Reka Jaya Plantation, Senen Bahat, yang ada nanam pokok kopi. Jadi kakak tu yang kata orang tu mengusahakan ladang kopi tu. Okey, boleh kita perkenalkan diri kita? Kami Regina Nakatuk, jadi kami tu ejen kepada Reka Jaya Plantation untuk membeli dan menanam, menggalakkan semua petani-petani di kawasan ini menanam pokok kopi Lebrika. Okey, berapa lama dah kita bertanam kopi di situ, Kak? Kami dah enggak dah 3 tahun, masuk 4 tahun lebih lah. Masuk 4 tahun, oh. Jadi gini hasilnya setakat itu? Setakat itu nang memuaskan lah. Sebab dalam sige pokok ini tu dah 3 tahun lebih tu. Apa tak kami harvest sekali, harvest ada 3 kilo lebih, 4 kilo lebih dalam sige pokok. Jadi hasil tu dijual ke sini sebenarnya? Hasil tu sedari kami hantar pergi Reka Jaya. Selepas ya dijual di sekitar Kuching ke macam ni? Reka Jaya akan menjual di luar negara. Oh, luar negara. Jauh. Ingat ya untuk di Kuching aja. Si, sebab sambutan tu dah dapat sambutan baik dari China. Berkata Mr. Edward Yong lah, manager Reka Jaya Plantation. Okey. Jadi berapa kami yang terlibat dalam penanaman kopi tu di situ? Dah banyak ini tu. Kawasan Padawan serasa aku dah berapa ratus kini tu. Sebab kami di kampung tu dah ada 100 lebih orang. Okey. Jadi kata orang tu penyempun selain daripada buah kopi je, ada produk lain yang dihasilkan? Tepung kopi dah kini tu. Tepung kopi ada. Tepung kopi, kopi katup yang kami hasilkan kini tu. Kopi katup. So sini boleh dapat kopi katup. Kopi katup ada di BS tu, dapat direct dari kami. Kami ada angka dekat White Dove juga, Kampung Giam siang. Okey. So boleh kongsi kita ampun lah ya, kontak nombor kita. Nombor kami 010-977-4447. Okey, nama kita te? Regina. Regina, okey. Jadi boleh kontak dengan Puan Regina. Jadi itu adalah contoh buah kopi ya, yang tahun tu yang merah tu sudah masak lah. Yang hijau tu masih muda. So ini akan dihapus lah bila dah merah macam tu. Selain daripada apa juga ada tanaman di kawasan tu, Kak? Sudah ada nanam lada. Tapi kami memang part-time farmer. Jadi kami pay attention dengan kopi tu lah. Okay. Sebab kopi tu senang dijaga. Okay. Jadi berkata weekend farmer pun kita dapat juga hasilnya. Jadi penjagaannya si macam si banyak masalah.
pembacaan pun si dibaca bebuah jadinya, tapi kita kini itu kan kita ada baca subsidi, jadi pakai baca ya lah, pakai baca. Jadi kita hanya hujung minggu aja berada di kampung tu. Hujung minggu, tapi ada jual orang menjual hasilnya, kami baliklah petang-petang dari Sida ya. So collection center tu khas untuk kopi, dari kampung lain pun datang agak situ. So berapa harga kita beli? Lebrika kini itu kami beli RM2 sekilo. Untuk yang cherry bean. Untuk yang green bean yang sudah dijemur sampai keringnya RM15 sekilo. Alright. So banyak info dapat daripada Puan Regina tu tentang kopi daripada Kampung Karu Padawan. Kita dah sampai di persimpangan untuk ke lokasi kita seterusnya. Jadi seperti yang dipaparkan di papan tanda tu, ada banyak kampung yang akan kita lalui sebelum kita sampai ke destinasi kita, iaitu Kampung Sapit. Jom.
Hai, Assalamualaikum. Bertemu sekali lagi bersama dengan Bang Haji dalam program Memburu Memori Hijau. Pada episod kali itu, Bang Haji berada di atas awan. So, tanggallah di belakang Bang Haji ya. Nyempur pemandangan cukup kacak sekali dan tempat itu cukup sejuk. Wow, mulut pun berasap you. Tangga di sebelah kanan Bang Haji. Ada camping site. Ada gunung. Dan hari itu cuaca hujan, jadi sepatutnya kita pergi menjelajah banyak tempat hari itu. Tetapi oleh kerana cuaca atau hujan sejuk, kita nak mula aktiviti berkemah, berkemping di sini. Sebenarnya kita tu berada di Kampung Sapit Padawan, berdekatan dengan puncak Borneo. Jadi di situ adalah satu campsite. Ada beberapa campsite sebenarnya berada di situ. Jadi kita berada di situ untuk berkemah. So hari itu kita aktiviti kita nak relax, santai, berkemah, minum kopi, minum air panas dalam cuaca dan suhu yang amat-amat sejuk sekali. So enjoy guys. Jadi hari itu kita berkesempatan untuk menemu ramah pemilik pada camping site tempat kita berkemah pada hari itu. Jadi kita nak tahu lebih lanjut daripadanya tentang apa yang ada di kawasan sekitar tu. Maklumlah Kampung Sapit tu adalah kampung di atas awan. Jadi jom kita kelakar dengannya sekejap. Assalamualaikum bro. Okey, waalaikumsalam. Apa khabar dek? Baik. Okey, boleh perkenalkan diri dulu kepada kita pun penonton kita. Okey, kami Ame. Jadi kami pun camping site tu di Kampung Sapit Padawan lah. So bagi sesiapa yang nak berkemping ataupun nak tidur semalam, dua malam di situ, boleh ajak datang situ lah untuk menikmati apa yang ada di situ lah. Okey, apa yang base-nya tentang tempat kita tu? Apa yang ada di kawasan sekitar tu? Okey, bagi di situ ialah bagi orang yang di bandar yang selalu sibuk setiap hari. Jadi muna asal tertekan ke apakah kita orang boleh datang situ untuk release tension lah, bagi kami lah. Release tension dengan suasana yang sunyi, dengan tenang. So kita orang datang situ pun kita orang boleh mula camping. Kita orang mula camping, lepasnya kami orang situ ada mula aktiviti. Untuk camping di situ pada malam hari ya, kita orang boleh camping lah. Jadi untuk pagi ya kita boleh naik hiking untuk nangga matahari terbit lah. Nya terletak di sempadan Indonesia. Kita kena naik ke sini dalam masa setengah jam ataupun 45 minit lah. Hiking. Nak ya, pergi hiking ke border ya tu. Border ya tu. Untuk nangga matahari tu terbit lah. Jadi lebih kurang lokasi tu daripada Kuching berapa minit drive? Untuk orang yang si biasa mungkin makan masa sejam 45 minit lah. Okay. Sehingga 2 jam lah. Bagi orang yang biasa dalam sejam lah dah sampai situ lah. Daripada Batu 10 lah. Dan perjalanannya pun agak agak roller coaster lah. Roller coaster. Roller coaster. Tapi berbaloi dengan yang pun view, utama sekali yang di belakang kita tu. Dengan awannya. Jadi bila kita start dengan tempat camping site? Sebenarnya tu camping site di situ ada 8, bukan kami seorang aja. Jadi yang dah beroperasi tu daripada bulan April itu, sebelum selepas PKP itu lah, tapi kita tahu lah. Bila MCO tu sudah ada tutup, ada buka, ada tutup, ada buka. Jadi mungkin belum ramai yang tahu tempat tu. So tempat kami yang kami mula kini tu ialah tempat yang baru siap lah. Baru siap. So apa fasiliti yang ada yang kita sediakan? Okey, fasiliti yang ada di situ kami orang sediakan tanjuk lah. Kami memakai konsep Bidayu, Sabtu Kampung Bidayu. Jadi kami memakai tanjuk untuk sudah camping. Ada 2 tanjuk, ada 3 lah tempat kita yang berbubung sikit, yang si berbubung 2. Untuk kita orang milih lah nanti kita orang mau lah. So kami orang ada untuk rumah buluh. So nya ada unik sikit lah untuk kita orang datang ke kampung tu lah. Ada lain sikit. Jadi pengunjungnya ada pilihan sama ada nak bermalam di rumah buluh ataupun boleh aja masang kemah di atas tanjuk tu. Okey, setidaknya boleh mula pilihan. Untuk mula kemah kami orang dah sediakan kemah sekali lah dengan pakej sekali. Untuk dalam rumah pun kami orang dah sedia juga sekali lah. Kena booking awal lah, jadi kami orang dapat masukkan slot kita. Okey, jadi kalau hujung minggu kami si orang. Hujung minggu selalu full lah. Jadi better sebelum datangnya kita akan ngambil order untuk booking slot je lah, untuk tutup slot je. Bila penuh kami akan arrange tarikh yang lain lah.
Okay. Sebab ujung minggu situ memang ramilah, bukan kami seorang aja. Semua camping site nak lain. Jadi apa experience sebenarnya yang nak dikongsikan dengan pengunjung yang datang berkemping di situ? Okey, bagi kami lah, pengunjung akan merasa terputus dengan dunia luar sekejap. Maksudnya kesibukan kota tu tidak jasikan rasa tertekan gila lah. Bila datang situ yang boleh lirik tension, lirik di lake untuk kata orang te bercuti lah. Daripada kita pergi ke luar negara, di situ pun kita orang ada. Sebab tempat tu agak baru lah. Okey, jadi nampak macam masih belum terusik lagi. Nak? Oh, nang tempat tu pembangunan belum terusik lagi. Oh. Masih belum belum membangun lah. Tetapi kata orang te, nyam pun alam sekitar itu cukup indah sekali, kacak gila. Oh, untuk pada waktu pagi kita akan menanga awan kapit di atas belakang tu, matahari di situ juga. So apa yang kami nak madah dengan kita orang, mungkin kita orang datang situ, kita orang boleh pergi ke hiking ke border untuk nangga antara Indonesia dan Malaysia lah. Jadi selepas hiking kami orang akan mulai aktiviti untuk pergi ke air terjun sekali lah. Okey. Jadi jarak perjalanan ataupun masa nak pergi ke border, lepas ia seterusnya nak pergi ke waterfall lah. Berapa minit perjalanan hiking? Okey, untuk orang yang baru pergi hiking, yang baru first time lah, ia akan makan masa 45 minit. Bagi orang yang dah biasa ya 30 minit macam ya, setengah jam untuk sampai ke boulder. Di boulder ya kelak kita orang akan dapat ambil view juga, ambil bergambar sekali lah. Okey, jadi macam ni kalau orang nak booking tempat tu, macam ni nak contact kita? Okey, bagi yang siapa-siapa nak contact kami, boleh pergi ke FB kami, The Remin Sapit lah, DERIMINSAPIT lah. Okey, di sini akan ada nombor telefon, boleh PM aja lah. Kami orang akan balas secepatnya mungkin lah. Apa nama tu? Ulangi sekali tu. The Remin. The Remin Sapit. DERIMINSAPIT. Ya, FB kami orang lah. So, apa maksud The Remin tu? Okey, The Remin tu maksudnya kita bagi bahasa Bidayu, Remin tu ialah rumah. Jadi kami akan mula di Remin Sapit tu untuk konsep di situ lah. Okey, macam ni boleh timbul idea untuk mula camping site. Okey, camping site tu tercetus daripada sidak lain sebab banyak yang mula tapi tiada tempat nak. So kami mula camping site tu ada beza sikit. Sebab kami ada sediakan rumah buluh untuk sidak stay. Mana-mana yang nak camping ya boleh camping di luar. Macam ialah. Okey, jadi kacak kita pun tempat tu suasananya tenang, sunyi dan sejuk, nyaman sekali. Okey. Jadi rugi kalau si datang ke situ untuk merasai pengalaman berkemah di atas tanjung. Hai, kami Ame. Kami pemilik kawasan di Remin Sapit yang terletak di Kampung Sapit Padawan, seperti yang kita orang nangga. Kami orang untuk berada di atas gunung lah. Jadi kepada sesiapa yang nak berkunjung ke situ, boleh ke FB kami orang di Remin Sapit, nombor telefon 010-215-2209 untuk ambil slot booking kita orang. Terbenyok hasilnya si Anco dekat macamnya juga rupanya. Inilah yang kami cari dalam memburu memori hijau.